Vivi Baris dan Sandy Tumewa memang sudah lama muncul di media. Hal ini berawal saat Sandy terjerat kasus narkoba hingga harus mendekam di jeruji besi. Meski di awal Vivi terlihat tegar dan selalu ada di samping Sandy, namun lambat laun mantan istri dari Vicky Prasetyo ini mulai mengumbar ke media akan keinginannya untuk berpisah dengan pesinetron Sandy Tumewa. Banyak sikap dan ucapan Sandy yang menjadi alasan Vivi mantap meminta mantan suami Tessa Kaunang untuk menolak dirinya. Yang terbaru adalah adanya foto-foto syur Vivi yang diduga sengaja disebar oleh sang suami saat mendekam di penjara. Kini, kabarnya permintaan Vivi telah dipenuhi oleh Sandy. Melalui secarik surat, Sandy melakukan talak 3 kepada istrinya tersebut. Apakah benar kini Vivi sudah menyandang status janda dan sudah move on dari Sandy Tumewa? Sesaat lagi Vivi Paris akan memberikan klarifikasinya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wow. Oke, kita sudah dengan Vivi Paris. Ya, telah yang katanya udah ditalak 3 sama Sandy Tumewa yang masih di balik jeruji. Ini kita lihat ada videonya ya. Ada videonya. Ya. Kita lihat pernyataan kuasa check hukumnya. This out. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Sandy Maulana Ibrahim Tumewa. Dengan ini menyatakan menjatuhkan talak 3 kepada seorang wanita yang bernama Royana Aziza Fitria Oktaviani. Yang ketika menikahinya saya mengenalnya dengan nama Vivi Paris. Memohon dengan segala hormat untuk dapat mengembalikan segala bentuk surat-menyurat, dokumen-dokumen penting, ATM, buku rekening, akun Instagram atau media sosial lainnya. Yang sejak ditahannya saya ada di dalam penguasaan Vivi Paris. Tuh, dia meminta balik semua itu katanya dan kamu sudah ditalak 3. Kamu tahu? Tahu pas sudah preskon baru tahu. Gitu, Bunda. Ini kita punya foto bukti juga surat talak dari Sandy untuk Vivi ya. Ya, coba kita lihat. Kita lihat. Ya, ini ada tulisan tangan dari Sandy Tumewa. Ya. Dengan ini menyatakan menjatuhkan talak 3 kepada seorang wanita yang bernama tersebut. Ya, intinya ini surat talak ya. Dari Sandy ya. Betul. Ini udah resmi belum? Ya, udah resmi bercerai apa gimana? Apa ini emang keinginan kamu apa gimana, Vi? Kalau dari awal sih memang saya yang sering meminta untuk biar selesailah gitu kan. Kenapa? Berarti kamu gak setia dong? Bukan itu. Karena ada lain hal yang gak perlu aku sebutkan di sini yang sifatnya privacy begitu. Oke, gak masalah. Jadi ya dengan kejadian kemarin ya sebenarnya aku menerima sih gak apa-apa. Aku terima karena memang itu kan diwakili oleh mamanya Mas Andi dan keluarga besar begitu. Cuma di sempat pengacara Mas Sandi yang kasus narkoba itu ke rutan diklarifikasi oleh Mas Sandi, malah Mas Sandi bilang enggak mengetahui soal preskon itu gitu. Itu aja sih yang ada sedikit aneh gitu. Enggak mengetahui preskon, tapi kan dia udah menalak kamu juga walaupun maksudnya enggak mengetahui preskon ini? Ya, enggak mengetahui preskon soal perceraian, enggak mengetahui. Berarti surat tersebut itu bisa ada bukan karena tulisan Sandi dong. Kalau Sandi sampai tidak tahu bahwa ada talak 3 ini. Enggak, talak 3-nya tahu. Talak 3-nya yang bikin Sandi dong, itu tulisan tangan Sandi kan tadi. Kalau bahasanya enggak tahu berarti kan semuanya pun enggak tahu. Tulisannya yang aku lihat sih bukan tulisan Mas Sandi itu. Oh, jadi menurut kamu ada pihak lain yang menulis surat itu gitu? Pasti diwakilkan. Jadi pemalsuan dong. Ya itu sih urusan mereka ya. Yang pasti saya kan urusannya dengan Mas Sandi. Yang menjalani rumah tangga kan saya dengan Mas Sandi. Kalau Mas Sandi bilang enggak mengetahui dan malah dibawa kembali surat yang talak cerai tadi malah diminta oleh Mas Sandi. Oh, jadi kata gini. Menurut kamu kan itu bukan tulisan Sandi. Yeah. Kalau emang benar itu bukan, misalnya itu bukan tulisan Sandi berarti pemalsuan, tapi bisa jadi itu benar kan? Yeah, nah, sekarang pertanyaannya, kata Sandi, kamu tanya itu tulisan dia bukan? Dia bilang enggak tahu, enggak bukan. Loh, kok enggak tahu? Bukan. Bukan berarti bukan tulisan dia. Bukan. Dan akhirnya kertas itu diminta kembali oleh Mas Sandi, saya tukar dengan surat ikrar talak cerai yang asli yang dari yayasan gitu. Dia enggak mau menandatangani. Yang disaksikan oleh pengacaranya Mas Sandi, Bang Falki begitu. Jadi intinya yang pengen bercerai itu siapa? Yang pengen kamu bercerai itu siapa?
Gak tahu, mungkin ada pihak-pihak yang memprovokasi ini semua. Sebentar, sebentar. Kalau dikatakan ada pihak-pihak yang memprovokasi, bukannya juga Mbak Vivi kan sudah pengen katanya diceraikan sudah pengen dari cerai. Lama. Jadi kenapa berbelit-belit? Ya udah kalau memang udah pengen diceraikan, sudah ada surat talak tiganya, iya. Udah gak usah panjang-panjang lagi. Atau jangan-jangan pengen masuk infotainment nih. Wow. Aduh, Mr. Update kalau ngomong. Aku nanya Mbak Vivi, assalamualaikum, mohon maaf nanya dedenya. Dijawab boleh Mbak Vivi? Mas Danang jangan sembarangan dong kalau ngomong, marah aku. Aduh. Ya, yang pasti sih gini, aku sudah klarifikasi bahwa aku ikhlas. Kalau memang talak itu benar adanya ikhlas, cuma kan gak serta-merta, soalnya Mas Sandi itu kan di dalam gitu kan. Ya masa iya sih leluasa dia bikin surat-surat seperti itu. Dan ditambah lagi yang saya menyesalkan, Mas Sandi itu kan seminggu menjelang vonis ya. Yeah. Vonis kasus narkobanya, kenapa sih pihak keluarga malah preskon hal-hal yang negatif tentang Mas Sandi gitu kan. Seharusnya ditahan dulu sampai vonis itu jatuh begitu. Hmm. Sabar dulu lah, jangan memperkuruh suasana. Ya mungkin ada pihak-pihak yang ingin menciptakan panggung sandiwara, yang ingin mencari panggung ya mungkin siapa terjadi. Siapa kira-kira gitu. Pihak itu? Siapa ya, saya gak mau bilang itu siapa gitu ya, ya biar masyarakat menilai sendiri gitu. Soalnya gini, yang dikorbankan dalam hal ini kan Mas Sandi gitu kan. Mas Sandi kan di dalam penjara, malah ada pihak-pihak yang memprovokasi yang akhirnya preskon hal-hal kayak gitu. Artinya kan preskon adalah? Keluarganya kan, keluarganya. Diwakili oleh keluarga dan keluarganya nih. Oke, keluarga dan pengacaranya. Ya terprovokasi itu. Papi, okay. Mbak Vivi, Mama, Mas Rangga, tapi yeah. Mana mungkin sih masa iya mamahnya Mas Sandi sendiri cari panggung? Karena mungkin mamanya Mas Sandi ini ingin memberikan informasi kepada khalayak bahwa anaknya ini lagi terpuruk. Nih ada videonya nih. Mamanya loh ya yang ngomong, bukan ya. Mister Update anak loh ya. Anak saya dalam keadaan di dalam, sedangkan Vivi bersenang-senang di luar, itu aja. Tuh, katanya tuh. Kamu bersenang-senang. Kamu selama ini suka jenguk gak sih? Aku rutin jenguk, seminggu 3 kali aku jenguk. Dan suka, kalau gak jenguk aku kasih uang gitu kan untuk kebutuhan sehari-hari. Kan memang saya itu yang membantu secara tunggal. Karena sebelumnya kan memang keluarga Mas Sandi kan menyerahkan semuanya urusan Mas Sandi ke saya. Jadi tanggung jawab saya. Oh. Nah 2 hari sebelum preskon perceraian itu, saya ketemu dengan Mas Sandi gitu. Jadi ya, baik-baik aja komunikasi, ketawa-tawa. Jadi kamu ini udah untuk yang talak setelah ada talak 3 tiba-tiba preskon keluarga dan pengacaranya. Kamu udah sempat ngobrol lagi gak Mas Sandi? 2 hari sebelumnya, sebelum talak itu baik-baik aja aku dengan Mas Sandi. Nah after talak kamu udah sempat ngobrol lagi gak? Saya sempat datang ke rutan, ya saya temuin gitu kan. Terus? Ya dia bilang begitu, gak mau menandatangani surat ikrar talak cerai itu. Dan dipaksa oleh, bukan dipaksa maksudnya ditegesin lagi, ayo tanda tangan karena memang sudah ada preskon gitu. Dia gak mau. Sekarang gini ya, agak simpel banget pertanyaannya. Dari hati kamu yang paling dalam, kamu pengen cerai apa enggak? Jujur. Kalau aku? Ya jujur. Kalau Mas Sandinya berubah jadi orang baik ya aku pengen. Sekarang ini pengen cerai apa tidak? Itu pertanyaannya. Iya. 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 Ya menurut kamu Mas Sandi bukan orang baik sekarang? Ya aku gak bisa ngomong gitu ya, ya mungkin perjalanan rumah tangga aku dengan Mas Sandi sampai di sini. Gitu. Oke, itu dari kamu. Ya udah kan Mbak Vivinya udah pengen cerai terus sudah ada surat talak tiganya ya udah Mbak gak usah panjang-panjang. Okay. Kasihan Mbak Vivi juga bisa mikirkan hal-hal yang lainnya gitu loh. Sampai ada kayak tadi tuh statementnya ibunya Sandi kan bilang Sandinya di dalam, kamunya Mbaknya bersenang-senang, jangan sampai itu terjadi gitu. Padahal kamu bersenang-senang gak sebetulnya? Gak bersenang-senang kan kerja, aku kalau misalnya aku kemana-mana pasti report aku mau kesini karena urusan pekerjaan. Sebenarnya awalnya memahami ya itu makanya aku bilang ada provokasi yang memang manas-manasin Mas Sandi dan keluarganya gitu. Oke, ya udah mudah-mudahan ini cepat selesai, apapun yang terbaik buat kamu dan Sandi. Dan inilah pagi-pagi pasti happy di setiap perdebatan atau perselisihan yang terjadi di antara bintang tamu. Itu ada hikmah yang ada di balik itu dan ada solusinya. Itulah pagi-pagi pasti happy, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok di pagi-pagi pasti. Happy. Sehat selalu Mbak Vivi, terima kasih sudah datang.